Dalam video ini ada link Dajet. Silahkan tonton video sampai habis. Support, like, subscribe, share. Thank you. Yo yo yo, welcome back to my channel Yan Iwan #86. Kembali lagi dengan saya teman-teman Yan Iwan. Salam sejahtera, salam nusantara, om swastiastu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Baiklah teman-teman, di kesempatan malam hari ini saya ingin men-sharingkan kembali tentang APK penama uang, tentunya mata uang digital. Dan ini adalah merupakan untuk kesekian kalinya adanya penambang untuk TRX atau Tron teman-teman. Oke, yang belum gabung silahkan luangkan waktunya untuk klik like-nya, subscribe, komen, dan share. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih teman-teman. Langsung saja kita ke pembahasan. Nah, di sini nama aplikasinya itu nanti teman-teman bisa lihat, yaitu namanya Smart Contract, dan di sini situsnya adalah trx.tronvip teman-teman. Dan caranya untuk melakukan pendaftaran yaitu pertama adalah menambahkan username atau teman-teman tanpa diawali dengan angka 0 di depannya. Dan di sini password teman-teman dan security password. Teman-teman harus tentunya harus mengingat kedua password ini karena biasanya agak sulit untuk kita ubah teman-teman. Dan setelah itu kita melakukan sign up. Nah, di sini sign up. Link bawah. Setelah itu, setelah teman-teman sudah memiliki akun, langsung saja sign in. Nah, di bagian atas sign in. Nah, di sini kita sign in dulu teman-teman. Nah, ini sudah saya simpan dan klik sign in pada bagian bawah. Kita tunggu sebentar. Di sini nanti teman-teman bisa masuk melalui web maupun masuk melalui aplikasi yang nanti teman-teman bisa download atau unduh teman-teman. Nah, di sini teman-teman pertama untuk misalnya mau mengunduh, teman-teman larinya ke My. Nah, ke My, klik My. Nah, di sini teman-teman scroll ke atas, di sini ada APP teman-teman. Nah, di sini ada APP itu nanti teman-teman bisa klik itu di download untuk aplikasinya. Dan begitu sudah download, nanti teman-teman akan bisa juga menampilkan seperti ini. Nah, di sini namanya Smart Contract, ini adalah aplikasi yang tadi kita set up yang terbaru, dan di sini adalah kakak-kakaknya teman-teman, mining yang ini, Tron Plus Loan, staking, dan keempat-empatnya ini legit teman-teman. Ada lagi yang sebelumnya legit tapi sekarang sudah melakukan peningkatan untuk minimal withdrawal. Di sini saya tidak tampilkan teman-teman, itu namanya Tron Club, dan di sini saya tidak tampilkan. Yang saya untuk recommended dan excited adalah keempat ini untuk saat ini teman-teman. Dan di sini pun tidak memerlukan deposit besar-besaran, cukup 2 TRX saja rekomendasinya, bisa untuk mengaktifkan akunnya. Nah, di sini dibutuhkan untuk pengaktifan akun dengan cara deposit teman-teman, yaitu minimal 2 TRX. Oke, langsung saja kita ke pembahasan ke smart contract yang pertama. Di sini adalah yang terbaru teman-teman, yang baru list tentunya. Nah, di sini bisa teman-teman nanti masuk seperti ini. Di sini akan ada penampilan di home yaitu seperti ini. Teman-teman akan mendapatkan 200 TRX gratis. Dan tentunya akan mendapatkan juga hadiah dari mengundang teman seperti itu teman. Yang pertama itu ada 3 level, 15 TRX yang pertama, 10 TRX kedua, dan 5 TRX yang ketiga. Dan di sini sarannya untuk melakukan deposit adalah 2 TRX sampai 10.000, ya minimalnya adalah 2 teman. Dan setelah itu teman-teman juga akan mendapatkan pendapatan jika teman-teman melakukan recharge. Nah, di sini pendapatannya seperti itu. Dan jika ingin bergabung di suatu grup untuk aplikasi ini, di sini teman-teman, di join Telegram. Ini aplikasinya. Sorry, di sini. Di sini untuk grupnya yang paling bawah. Nah, itu teman-teman nanti bisa ikuti. Setelah itu teman-teman akan mendapatkan seperti ini. Nah, di sini saya mengaktifkan akun dengan cara melakukan deposit sebanyak 2 TRX saja sudah cukup teman-teman. Di sini klik di bagian saya teman-teman, di pojok kanan bawah My. Nah, di sini teman-teman bisa melihat saya sudah mengaktifkan akun, yaitu dengan cara melakukan deposit besar 2 TRX. Ini bisa saya lakukan nominal kecil dari akunnya Trust Wallet. Nanti teman-teman bisa download akun Trust Wallet melalui Play Store, dan juga bisa menambahkan dana ke sana melalui akun rekeningku maupun akun Indodax. Nah, nanti teman-teman akan bisa melihat linknya juga di pendaftaran saya, di deskripsi saya teman-teman, seperti itu. Nah, di sini akun sudah aktif.
teman-teman bisa melakukan pengaktifan akun. Tentunya setiap harinya teman-teman akan bisa melakukan withdrawal, teman-teman. Dan sini withdrawalnya pun bisa kecil sekali, yaitu ini, teman-teman. Nah, kita klik withdrawal. Nah, di sini teman-teman bisa melihat adanya 0,1 TRX successful. Nah, itu saya lakukan per hari ini di tanggal 24 sekitaran pukul 2 sore tadi. Dan itu artinya teman-teman cukup yang pertama masukkan nomor withdrawal, jumlah yang ingin teman-teman withdrawal atau jumlah teman-teman yang ingin tarik. Itu masukkan alamat tempat penarikan, secure password, yaitu password untuk melakukan transaksi di awal tadi, teman-teman. Dan lakukan konfirmasi submission. Ini kita lakukan bisa selama 24 jam untuk melakukan withdrawalnya, teman-teman. Setiap 24 jam kita melakukan withdrawal hanya sekali, baik dari basic maupun dari promosional. Ini, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa pilih. Ini ada dua pilihan, basic account dan promotion account. Kalau teman melakukan recharge, temannya teman kalian melakukan recharge akan masuk ke promotion account. Jika tidak melakukan recharge akan masuk ke basic account. Berarti setiap harinya teman, jika tidak ada melakukan recharge, teman akan bisa melakukan withdrawal di basic account. Seperti itu, teman-teman. Oke, seperti itu misalnya. Nah, kita pilih misalnya promotion account dan sebagainya. Nah, bagaimana bang caranya untuk mengundang teman? Nah, caranya untuk mengundang teman di bagian sini, teman-teman. Kita klik kembali di bagian sini. Nah, di share, ini yang paling penting, di share. Yang penting mengundang aja dulu, walaupun tidak top up, tidak masalah, tetap bisa mendapatkan poin untuk kita. Dan tentunya jika ingin mengaktifkan akun dan ingin melakukan withdrawal, tentunya pengaktifan akun minimal 2 TRX. Bagaimana bang caranya untuk melakukan deposit? Nah, pertama teman-teman harus mencentang, mengklik, mencocol bagian ini, klik deposit. Nah, di sini teman-teman bisa mengcopy alamat address untuk yang dituju, alamat TRX-nya. Nah, ini teman-teman bisa copy, klik copy. Nah, seperti ini notifikasinya, TRX address copied. Nah, seperti itu, teman-teman. Dan nanti teman-teman bisa lakukan deposit melalui akun Trust Wallet maupun akun rekeningku maupun akun Indodax dan sebagainya dari akun wallet teman-teman. Dan sebelumnya sudah ada, nanti ada caranya, salah satu di deskripsi saya untuk cara melakukan top up. Tentunya nanti bisa teman-teman lihat untuk keempat aplikasi ini sangat legit, teman-teman. Ini sangat legit. Nah, di sini di mining itu terbukti bayar, di Tron Plus terbukti bayar, saya perlihatkan satu-satu. Untuk yang di smart contract sudah tadi legit, teman-teman. Di mining coba kita tes di mining. Kita klik di mining. Oke. Nah, di sini bisa teman-teman lihat pada bagian main. Klik main. Nah, sini klik withdrawal. Withdrawal di sini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini untuk yang tadi saya bisa melakukan withdrawal successful walaupun nilainya kecil. Ini dari basic saja, teman-teman. Itu bisa sukses 0,10 TRX dari berkali-kali. Itu yang pertama. Maksudnya yang ini yang mining, teman-teman. Yang sekarang Tron Plus. Nah, Tron Plus ini juga lumayan juga legit juga, teman-teman. Lumayan legit juga. Di sini kita klik wallet. Klik di promotion account. Nah, sini bisa teman-teman lihat ini sukses, teman-teman. Withdrawal-nya sukses, record semua sukses. Nah, teman-teman bisa lihat, nah di sana ada 21 TRX sekian dan itu terbukti legit. Dan juga bisa melakukan withdrawal minimalnya itu adalah 0,05, teman-teman. 0,05. Klik pledge G. Nah, sini teman-teman melihat 0 withdraw. Nah, di sini memang tadi lihat, teman. Ya, intinya seperti itu. Nanti teman-teman bisa melihat di sini ada bisa 0,90. Ya, sebesar itu nanti teman-teman bisa lakukan withdraw di aplikasi ini dan terbukti legit. Dan berikutnya di staking. Nah, di staking di sini teman-teman, staking kita lihat di aplikasi ini apakah legit juga. Ya, semuanya legit, teman-teman. Ini menurut saya legit, terbukti membayar, recommended dan accepted, teman-teman. Nah, klik di main, klik di withdrawal. Di sini basic account-nya 0,8, 0,54. Nah, ini cukup legit, teman-teman. Sangat legit, tentunya sangat legit sekali dari aplikasi ini. Oke, sekian saja, teman-teman, untuk aplikasi ini. Tentunya cara pendaftarannya maupun cara sistem kerja kerjanya hampir sama, di mana di sini adalah penambang uang khususnya mata uang digital Tron.
Tentunya yang ingin berminat langsung saja gabung, karena mumpung baru, masih gerakan baru, kumpulkan TRX selagi masih harganya cenderung mau akan naik sekarang-sekarang ini. Oke, yang di mana video ini ada dajetnya juga. Semoga kalian yang beruntung selamat. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi lonceng sehingga tidak ketinggalan update dari channel ini. See you next time, see you next video, samung dari saya Yanwan, di lain waktu. Thank you.